ang isidibiyo. Ala, nangis. Jeh, nangis sebab si Kiki bengkak kaki dia tadi. Udah. Tapi si Kiki akan dirawat, dia risau. Dorang cakap, dorang pun risau tadi si Kiki bengkak kaki dia. Dia memang akan rindu lah, tu lah dia nangis. Salah, aku pun mau nangis dah ni. Dah lah, lolo. Boleh dalam, kita masuk dalam mana nanti. Ni? Kita pergi sini juga. Ya, jangan risau. Makin suram dalam hutan. Joanne dia pun habis nafas. Untuk naik balik memang penat dia tu, berganda lah daripada pergi tadi. Jumpa si Poco. Tadi dia jauh sudah di depan. Pening di kepala. Susah kan? Apa cabarannya? Cabarannya aku kena kuat kental. Kepala saya menyengat, yang semua pecah. Joanne tadi tarik nafas sudah. So guys, serius guys, memang penat kalau kamu pikir mau pergi air terjun ni. Pastikan stamina kamu yang cukup baru ikut pergi air terjun ni. Sebab masa naik tu sangatlah susah. Okay, mau tengok pacat punya efek. Nampak ni, dia gigit, dia sudah hilang. Tinggal darah, dia lagi tinggal darah, itulah. Komen. Jangan lupa baju terus. Baju kami dapatkan di sabahan.shop. Okay. Ya, yeah, support. Okay, baju kami kalau kamu mau beli, ini bukan agent tau. Ini memang kami punya. Kalau kami dapat collection, memang untuk support kami travel untuk ke destinasi seterusnya. Padat. Si Poco jerit-jerit, rupanya ada kayu belakang baju dia. Tidak, saya takut. Panik macam kena gigit yang pedih, macam kebuan gigit ni. Okay, ini bukit yang antara paling curam lah. Curam. Simpang ke sini? Di kayu balak. Besar ini. Alah, canyang. Ini baru namanya view. Telah sampai. Okay, perjalanan balik mengambil masa 1 jam 13 minit. Okay lah kan? Pergi tadi 1 jam. Oi, panas tu sko. Panas lah. Syukur kau nampak rumah balik kan. Kalau kamu mau pergi sana, betul lah aku cerita sekarang, memang jauh. Sampai barulah. Tapi sabar, tapi jalan sabar yo. Kiri kau. Wah, itu nak kami sana bawa bukit sana entah. Memang jauh gila. Kami sudah sampai. Percaya. Tengah tu. Gengam. 1, 2, 3. Kami sudah sampai. Balik kerja. Kami sudah sampai. Tengok rumah-rumah kampung di sini. Yang paling best lagi ialah penduduk kampung di sini yang usahakan ini, okey. Diorang semua berkumpul mengusahakan inilah Rundum Highland sekarang. So sangat menarik tu sebab suasana kampung yang sekarang sudah ada kerja, hiduplah kampung ni sekarang. So sangat best. Ya, suasana petang di Rundum. Hello. Patrick. Ya. Salam lu. Bos. Alright, inilah dia kema. Ya, ini kem kita yang kami tidur malam ini. Sangat selesa, okey. Sangat besar, selesa, luas lagi. Tengok mental busuk siapa tu. So guys, kami sekarang di santai-santai sini. Kami kita tengok background tu. Menunggu sunset. Kau rasa ada barang lagi best? Kopi dan sunset. Disajikan dengan kuih yang panas. Masih panas. Oh my god. Dan bisa masuk. We said we would run, but then you're right. Came and they took you away. JB naik kuda pula.
first time. Ya, tengok ini Gunung Ganang guys. Jauh tuh guys. Selepas tengok ini kan, baru aku tahu betapa besarnya Sabah ini. Oh my god. Sunset. Macam mana perasaan anda menaiki kuda? I feel so happy. Kata ibu apa? Kumpul patung belakang. Sejak pun ngam juga. Kenapa dia kaki ayam juta? Dia buka kasar. Inilah suasana dalam kemah. Sorry gelap sikit sebab lampu kecil saja. Sejuk. So kalau kamu mau sewa kemah ini 150 satu hari. Sudah siap mandi. Dan kami kena baju-baju lundung. Apa ke perasaan anda sekarang? Fresh lepas mandi. Fresh. Tak pakai make up. Ya inilah suasana malam di sini. Oh my god, banyak melok dorang. Ada 5 jenis sayur. Kantoi banyak makan. Explain. Ni umbus. Umbus maksudnya pucuk ubi. Tapi nak bawa banyak kolak kawan kat sini. Tengok pokok punya. Ada nasi ke? Eh? Senang nih kalau mau saran ya, beli sayur sih, tak payah beras. Oh my god, oh my god. Tak lah geng, nasi dah habis kan. Tengok toilet ya, banyak kupu-kupu. Tengok kupu-kupu dia. Ini sudah mati. Dia kena laba-laba. Hidup lagi tapi lepas lah dia kan. Wow. Wow. Kupu-kupu cantik. Dia bawa-bawa kupu-kupu tu. Tengok dia bawa sampai mana kupu-kupu dia. Si Joy bilang kan tuh, tidur sama kasut. Jinak sudah kupu-kupu ni. Tadi kami selamatkan ya, tersangkut di sarang laba-laba. Sekarang dah ikut sudah. Dia ikut si JB pergi mana-mana. Nah, bentar tangan kau. Ini ramah-ramah, kecil, kupu-kupu dia besar. Onsai, itulah perkataan yang perlu kemabung untuk di kemabung onsai. Rundum halan onsai. Saya dari Sabah. Oke, dari Sabah. Nama siapa mungkin? Ya, nama mungkin JB. JB, oke. Okay. Umur? Umur rahsia. Oke, saya asun akan jadi tour guide. Oke, okay, tour guide, oke. Okay. Okay, and that's it. Ya, Poco. Poco ke Koko? Poco. Poco. P-O-K-O. Okay, ini Poco. Okay. Orang lagi kenal saya sebagai Poco. Anda boleh cek dalam FB saya. Okay, apa nama? Seriusnya? Malaikat Putih Poco. Ha, itu dia. Boleh add. Boleh add. IG saya Malaikat Bulus. Okay. Sama juga. Okay. Okay, saya Twins JB. Okay. I'm teaching. I'm teacher. Cikgu. Jadi begitu juga dengan tim Patrick tadi. Dorang suruh buat ucapan-ucapan kenalkan diri tadi. Apa itu? Semua ahli-ahli SOC Tawau dan seluruh negeri Sabah, selamat datang. Pergi ke pekan memberi jenis. Jika tidak, anak tuan dan puan, itulah kita berada di sini. Sekian dan terima kasih. Oke. Oke. Itulah. Yeah. Rundum. Onsai.
lagi, bimbang lagi, bimbang lagi, bocor lah. Tinggal yang jalan menarik pun apa salahnya? Jadi ya, itu tujuan. Itu menunjukkan sebuah keibuan, keibuan. Ya, begitu pula sekali malam ini sempena sebutan tempel Cina di mana Malaysia ini betul. Iya, 1, 2, 3. Get mundur sedikit. Lagu ni lain sudah lagu. Jangan dipikirin, ayo kita happy happy. Kita goyang dua jari, kanan kiri kanan kiri. Putar putar jari. Gila enjoy betul malam ni, ramai, happy, yang pening gila. Inilah suasana pagi di Rundum Highlands. Tengok muka-muka pagi bangun awal. Apa yang paling best malam? Semua orang kampung turun turut serta merayakan lagi keadaan di sini. Dan yang paling aku terharu lah ialah tempat ini sekarang diusahakan sepenuhnya oleh penduduk-penduduk kampung. Sekarang penduduk-penduduk kampung ada kerja sudah di sini. Tak kira muda atau tua, sama-sama usahakan membangunkan tempat ini. Sangat terharulah tengok cara dorang tolong-menolong, rajin. Kalau kau mau tengok sini, sampah pun susah mau jumpa, okay? Sangat bersih tempat ini. Memang dorang setiap pagi akan keluar bersihkan semua tempat-tempat ini. Sangat rajin lah orang-orang kampung sini. Demi Rundum Highlands terbaik. Kita tengok awan di bawah kita. Gula-gula kepas. Cantiknya. So breakfast kopi mesti ada. Kerupuk goreng. Apa itu? Adakah kau ingat ini? 20 sen. 20 sen. Rundum Island on site. This is Rundum Island on site. Okay, sedang menaiki 4-wheel drive untuk melihat kuda. Kami berada di kandang kuda. Woi, semangat gila JB. Kuda sini semuanya keseluruhannya ada 5 ekor. Kiki nama dia. Kiki putih. Sekarang ini kami bersama baby. Baby, baby, do you love me? Baby, can I see your teeth? Cepat, cepat.
breakfast kami. Ada bihun, ada apa nih? Kuih terang bulan. Iya. Wow, koko banyak kan eh. So di sini ada jual dorang punya barang-barang kraft tangan nih dalam dewan nih. Sayur organik, okey. Sini dorang tanam semua tiada guna bajak ke apa ke. Memang tiada. Handmade. Ha. Okey. Sini. Tu. Plastik jadi pakai lagi. Pusing satu round. Sampai sana lori putih balik sini. Sampai sana balik sini. Lori putih tu. Ha. Pusing dekat OEP. Uyuk wakit yang cantik eh. Kan? Ah. Challenge accepted, okay? Ramai orang, okay? 5K comment challenge. Ramai orang, okay? So inilah kraft tangan handmade by penduduk Kampung Rundum. Ah, inilah hasil orang. Apa dipanggil ni? Yang ini Lalandau. Landau? Lalandau. Landau. Lalandau. Lalandau. Kamu muat kepala aku. Kau muat. Tapi dia lelaki punya. Ha. Ini pun buat kan? Orang sini buat. Wow. Ini pun buat sendiri, okey. Sorry. Alamak, cendera hati. So, okay. Mau balik sudah kami. Yeah. Banyak kenangan yang manis di sini. Sangat banyak, banyak. Tapi manis. apa yang penting kita, kami akan balik lagi di sini untuk tengok kami yang progress dan banyak. Acap coba kampung oh. Tidak sempat kami kampung hari. Ubu apa semua. Ubu British kami tak sempat pergi. Banyak tidak sempat pergi. Dengan yang itulah. Waktu berukir pun tak sempat pergi. Kampung di sini sangat ramah. Satu family. Yeah. Humble. Semua orang juga humble. Dan sini ada aura yang sangat positif. Yes. Bye. Yeah, positif. Saya sedih sampai tidak akan jumpa si Kiki. Oke, okay, sekarang nih kami mau pulang sudah. Meninggalkan Rundum Highland. Tapi kan kami berat hati nak meninggalkan tempat nih sebab... Bila kau pergi satu tempat yang... Saya rasa macam sedih. Tuh, anjing pun ada. Anjing pun tengok kami jalan. We will be back. Bye. Bye. Onsoy. Dan sekarang ini kami akan buat vlog dekat Pekat. Ya, kami follow Abang Jamawi dan bawa kami pergi Pekat Teno. Ya. Nangis si Jebe. Nangis sebab si Kiki bengkak kaki dia tadi. Budak. Tapi si Kiki akan dirawat, dia risau. Diorang cakap, diorang pun risau tadi si Kiki bengkak kaki dia. Dia memang akan rindu lah, tu lah dia nangis. Alah, aku pun mau nangis dah ni. Dah lah, lolo. Boleh dalam, masuk dalam mana ni? Nanti. Kita pergi sini juga. Ya, yeah. Jadi si kau risau.
jangan aku nangis. Tadi YB cakap dia mau anu rawat juga tuh. Orang kampung pun risau sama si Kiki ya tadi. Jangan kau risau lah. Jangan nangis dah. Bukan pasal Kiki saja. Oh, dari dia sedih sebab meninggalkan anu. Orang-orang sini. Dia tak ada.